Ribuan relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Sandi memadati panggung area Putri Kemuning Kosta area Tanjung Balai Karimun pada Sabtu 13 April 2019 lalu. Kampanye yang dimulai Star dan Masjid Agung Poros menuju Kosta area tersebut diikuti oleh ribuan relawan baik kaum milenial sampai dengan ibu-ibu. Kemeriahan semarak bertambah setelah kembang The Power of Emak-emak dibawakan oleh artis lokal dari atas panggung. Untuk menyanyikan lagu yang dilanjutkan dengan berbagai kegiatan dan orasi dari masing-masing partai koalisi. Seperti perwakilan dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS, dan Partai Berkarya serta Partai Garuda. Di sela-sela orasi kampanyenya, selanjutnya perwakilan dari Partai Gerindra yang juga sekaligus anggota DPRD Kabupaten Karimun Zaidul Fikar memberikan arahan kepada seluruh peserta kampanye Akbar yang diperkirakan berjumlah lebih kurang 8.000 tersebut. Kami tidak mengundang, tapi ini desakan daripada masyarakat yang ingin 02 hadir di lapangan ini adalah tergerak hati nurani. Karena di sini tidak ada dijanjikan satu kaos pun. Tidak ada paket sembako. Tidak ada uang bensin. Tidak ada makan dan minum. Yang ada di sana adalah sumbangan daripada masyarakat Tanjung Balai Karimun. Tujuan kita hanya satu. Di Kabupaten Karimun. Dengan dilaksanakannya kampanye Akbar yang turut diisi dengan mendeklarasikan serta mengikrarkan untuk tetap setia terhadap NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertekad penuh untuk memenangkan capres dengan paslon 02 Prabowo Sandi. Setelah melaksanakan kampanye Akbar, para peserta membubarkan diri dengan damai dan aman. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Agis Maulana melaporkan.